Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan aku di channel Mini World Indonesia. Dan di video kali ini kami akan mereview map yang tentunya kalian semua pasti tahu terinspirasi dari mana, yaitu Subway Surfer. Bagi kalian yang pengen download juga, kalian tinggal masukin nomor di atas, kalian search, terus kalian tinggal download. Setelah itu sudah bisa kalian mainin untuk diri kalian sendiri. So, tanpa lama-lama, kita langsung aja mulai. Let's go! Nah, kita udah nyampe di dalam mapnya, dan ini sudah ada bintang-bintangnya tuh bagaikan koin ya di dalam gamenya. Terus kita ya tinggal lari aja. Di sini ada apa ya? Dapat semua bintang untuk lulus level. Oh, jadi harus ngumpulin semua bintangnya baru bener-bener menang ya. Wow. Ya ini ada yang perlu 2 blok, jadi kalian harus pandai juga lompat 2 blok. Oke, kita lari ke sini. Apa ini? Kembang api. Membingungkan. Oke, kita naik ke atas kereta. Bisa, aduh, nge-stuck pula di situ. Oh, ini ada terbangnya. Oke, terbang ke sini. Nice. Oke, jadi kita cuman melewati rintangan sama seperti yang ada di dalam game. Jadi itu ada rintangan-rintangan yang berbeda banget. Dan banyak banget bintang-bintang di sini ya. Dan kita kayaknya nggak akan ngumpulin semua bintangnya karena terlalu banyak, sumpah. Terlalu banyak bintang-bintangnya. Oh, ini ada yang ke atas ya. Wait a minute. Oh iya, ding. Oke, kita lompat ke atas sini. Oke, kita udah di atasnya. Lompat, nyet. Oke. Yup. Kita ambil bintang-bintang yang ada di sini. Ya. Oke, dan di sini ada cut course. Kalau kalian kena cut course-nya itu kalian bakal kayak tertolak ke belakang. Jadi jangan sampai kena. Aduh. Untungnya bisa replay terus ya di sini ya. Kalau di gamenya mah nggak bisa nih. Oke, kita lewat sini easy banget. Rintangannya sih easy. Cuma ngumpulin semua bintangnya emang agak meresahkan untuk dikumpulin semua. Kayak harus bolak-balik mulu kayak gini kan. Ribet banget. Oke, nice. Kita lompat di sini ya kali ya. Yuk. Oh, gak bisa nih. Oke, pohon ini meresahkan. Ini ada. Oke, kita coba naik ke ya. Kena banyak damage, ding. Oke, okay, no more damage. Kita mulai main santai aja. Dan kita udah nyampe. Ya, sampai segini aja rintangan ini. Dan katanya itu perlu semua bintang baru bener-bener menang. Jadi ya. Nah, karena kita udah di live video, kita sedikit promosi dulu nih. Kalian bisa ngajak teman kalian untuk bermain di map ini dan saling berkompetisi siapa yang bisa dapetin bintang paling banyak. Dan kurasa ya sampai sini aja video untuk hari ini. Thank you yang udah nonton. Semoga kalian enjoy dengan pilihan map kami untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Goodbye.